Ternyata awal mula nama burung kenari bukanlah berasal dari nama buah kenari, tetapi nama ini didapat dari sebuah pulau habitat asli burung kenari. Nama pulau habitatnya adalah Kanari. Berikut ini tips merawat burung kenari agar rajin bunyi atau gacor. Mungkin tips ini tidaklah jauh berbeda dengan tips yang telah ada sebelumnya. Untuk perawatan kenari, hariannya biasanya pagi sekitar jam 6 itu sudah saya buka di kerodong, sudah saya angin-anginkan sampai 1 jam. Nanti jam 7 seluruh semua pakan sama airnya dilepas biar dia jemur sebentar. Setengah jam kemudian dikasih air dalam bak mandi yang ukuran sekitar 10 sentinan, 10 sampai 20-an lah. Bak itu berguna untuk mandi burung sendiri. Jadi jarang saya semprot burung. Karena kadang burung itu pas kurang mood untuk mandi ataupun kondisi badannya kurang fit terus dipaksain mandi, itu malah ngaruh ke suara sama kondisi burung itu sendiri. Berarti pagi habis mandi saya jemur sebentar, pakan sama extra feedingnya saya kasih. Biasanya extra feedingnya pakai Caisin, kalau enggak Prokot. Seminggu 2 kali saya umbar di umbaran dan mandi di umbaran sekalian. Itu untuk perawatan harian. Untuk pemilihan burung kenari bagi para pecinta burung kenari yang masih pemula ataupun yang belum pernah masuk ke kelas kandangan, pilihlah burung yang rada gede, paruhnya rada tebel, muka barong, dan mata jernih, serta bulu-bulu yang mengkilat. Soal kaki, saya pilih yang jenis kaki yang pendek. Soalnya kaki pendek itu burung bisa diem, nagen istilahnya, kalau di kandangan istilahnya nagen. Bisa nagen di tempat, paling cuma goyang-goyang. Leher juga pengaruh, sangat berpengaruh kalau leher. Semakin besar leher, semakin tebel, biasanya volumenya semakin kencang dan durasinya semakin panjang. Untuk prestasi yang paling berkesan dan paling saya bangga sendiri itu sekitar tahun 2012. Main di Piala Raja, kelas kenari kecil masuk 3 besar. Itu pengalaman yang paling berkesan di hati saya. Dari merawat burung kelas pasar, saya rawat tiap hari, saya setting sendiri, dan alhamdulillah bisa konser di kelas nasional nyampe 3 besar.
Rumah Kisah Mahardika, kumpul kisah, ajib.